Dua varian motor baru Yamaha Grand Villano Hybrid Connected 2023 dijual mulai harga 27 jutaan. Sebelum ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel ini ya. Kalau sudah, ayo ke video. Akhirnya, motor terbaru Yamaha resmi rilis di Indonesia, yaitu Yamaha Grand Villano Hybrid Connected. Motor Matic ini mengusung gaya skutik retro modern seperti saudaranya, yaitu Yamaha Fazio. Kehadiran Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini melengkapi lini dari seri kelas Yamaha. Artinya, Yamaha Grand Villano terbaru ini akan bersanding langsung dengan sang adik, yaitu Yamaha Fazio. Sebenarnya, motor Matic ini pun sudah meluncur duluan di negara tetangga. Contohnya, di Vietnam dengan mengusung nama Yamaha Grande. Yamaha Grand Villano ini hadir dalam dua varian, yaitu yang pertama varian Lux dan yang kedua varian Neo. Yang pertama adalah Yamaha Grand Villano tipe Lux. Varian ini menjadi tipe termahal dari motor ini. Untuk varian ini memiliki desain jok premium dengan aksen warna coklat dan hitam di pinggir bagian joknya. Hal ini untuk menunjukkan karakter pengendara yang lebih elegan dan mewah. Yamaha Grand Villano tipe Lux ini punya dua pilihan warna premium. Yang pertama yaitu Lux White Pearl atau warna putih mutiara, lalu yang kedua adalah Lux Matte Blue atau warna biru matte ya. Nah, untuk varian ini, Yamaha Grand Villano tipe Lux dijual dengan harga 27,5 jutaan, OTR Jakarta. Lalu yang kedua, ada Yamaha Grand Villano tipe Neo yang menjadi varian termurah di seri ini. Perbedaan yang paling jelas terlihat adalah warna jok yang hanya hitam biasa, tidak seperti varian Lux yang berwarna coklat dan hitam. Tapi meskipun begitu, untuk varian Neo ini lebih banyak pilihan warna yang tersedia nih. Ada 4 pilihan warna yang lebih beragam, di antaranya warna Neo Dual Blue atau warna biru, lalu ada warna Neo Red atau warna merah, kemudian ada warna Neo Beige atau warna putih krim ya, kemudian ada warna Neo Black atau warna hitam. Nah, untuk Yamaha Grand Villano tipe Neo ini dijual mulai harga 27 jutaan OTR Jakarta. Kalau ngomongin penggeraknya, Yamaha Grand Villano ini memakai mesin Blue Core 125cc SOHC pendingin udara. Sistem hybridnya pun mirip dengan Yamaha Fazio yang aktif selama 3 detik sewaktu berakselerasi. Nah, kalau menurut brother lebih bagus varian Lux atau Neo nih? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi di channel ini ya. Sampai jumpa di video lain. Bye-bye.